futur secara bahasa adalah terpecah atau melemah. Terpecah atau melemah. Itu makna bahasa dari futur. Futur secara istilah adalah kemalasan, al-kasal, at kelonggaran, at kelambanan. Itu terjadi setelah adanya kesungguhan, kerajinan, dan semangat ya tadinya semangat sungguh rajin tapi kemudian eh jadi malas longgar enggan ah nggak mau ah ya atau bahasa sekarang mungkin mager lah gitu malas gerak ya nggak mau ikutan padahal tadinya paling paling gitu dan anda bertemu dengan banyak anak berata anak muda ini ya dulu lima tahun atau enam tahunan lalu anda ada memiliki punya seorang murid yang masya Allah Ya, mujtahid rajin sekali, ya sangat rajin, mengagumkan. Salah satu mahasiswa di kampus ternama. Tapi kemudian dua tahun setelah itu anda nggak mendengar kabarnya lagi. Padahal dulu dekat sekali ya sama anda. Dan sekarang melanjutkan S2 di salah satu negeri kafir. Kemudian mau melanjutkan doktoral. Tidak pernah setitik, setitik pun membicara agama lagi. Kemudian di daerah Pontianak ya ada seorang Pontianak dulu tahun 2000-an pertengahan itu kering sekali dengan dakwah sunnah. Kering sekali. Sekarang ada dakwah sunnah bahkan sampai ada cabang radio rojak juga di sana. Itu di sana sangat kering dulunya tahun 2005-an, 2006-an. Ya. Dan ada seorang ikhwan dulu semangat sekali ya masya Allah semangat sekali sampai kalau ngundang ustadz, sampai ustadz besar ustadz masyhur dalam dakwah sunnah itu melalui beliau dan tinggal di rumah beliau artinya beliau ini menjadi salah satu penggerak atau motor dakwah di daerah tersebut tapi kemudian di tahun 2011an ini beliau nggak pernah lagi kelihatan ngaji, pakainya juga tidak seperti orang ngaji lagi dan seterusnya. Udah hilang dari peredaran pengajian. Bahkan kontrak sekali sekarang penampilannya dengan penampilan orang pengajian. Kenapa bisa begitu? Ya. Itulah yang disebut futur. Yang dulunya sungguh-sungguh, dulunya rajin, lu semangat, sekarang ya qadarullah. Ya. Itu dikhawatirkan futur yang berlebihan ya, masuk ke dalam jurang keputusasaan dan tidak mau kembali lagi pada kebaikan takutnya terjangkit pada diri kita. Futur itu tidak mesti langsung ekstrim, ya berbalik 100, sekian ratus 100 derajat gitu, enggak, enggak mesti. Kadang-kadang step by step, ya diawali dengan alasan agak jauh dari rumah, alasan panas siang hari, alasan enggak ada Motor alasan ini, eh, hey, mulai dari itu.